Lo, kok minggir, kok minggir? Ada apa gerangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saat ini kita sudah ada di lokasi jalan longsor kemarin ya. Ini update terkini, jalannya sudah hampir selesai cuy. Ini tinggal pengaspalan aja lagi nih. Berarti bener ya, targetnya sebelum lebaran kelar. Tapi hari ini kita huntingnya nggak di sini ya. Soalnya di sini debunya banyak cuy. Yaudahlah, kita lanjut ke tempat hunting aja yuk. Ya teman-teman, sepertinya kita mangkal di sini aja ya, di spot Liku 9. Nah, hari ini hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024. Ini sudah hamin berapa ya? Hamin 10 lebaran ya kalau nggak salah. Jadi kita mau lihat keberangkatan bis yang dari arah Kota Bengkulu. Apakah sudah ada tambahan armada atau belum ya? Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nah, ini CSH88 tujuan Jakarta dan sekitarnya. Skyliner 1526. Tadi Putra Raflesia udah jalan duluan ya, yang OF1623. Sepertinya tujuan Jakarta Bandung. Nggak tahu tuh berangkat dari Kota Bengkulu jam berapa. Nah, ini kedatangan dari Pulau Jawa yang pasti. Tapi nggak tahu dari Bandung atau mungkin dari Solo. Trip pertama Putra Simas via Bukit Tinggi, Sibolga. Kedatangan lagi Siliwangi Antar Nusa Jetbus 3. Mungkinkah dari Solo? Pai Maham livery Pelangi. Ini nanti mau dirubah semua nih catnya, mau dipakai warna biru. Lo, kok minggir? Ada apa gerangan? 1626. Kenapa nih tiba-tiba minggir? Wah, minggir. Di belakangnya ada Putra Simas Jetbus 2 HDD.
Royal Class. Sementara Pai Maham nggak tahu nih kenapa. Nih, kru lagi ngecek mesinnya. Ini temperatur suhu mesinnya naik nih. Jadi mau nggak mau berhenti dulu sebentar. Jadi ini kap mesinnya dibuka sedikit ya, biar nggak terlalu panas mesinnya. Ayo, semoga aman-aman aja di jalan. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Ini keberangkatan menuju Jakarta Bandung Scania K310 SR2 HD Prime. Bengkulu Pekanbaru. Loh, Jogja Solonya mana ini? Jangan-jangan paling belakang lagi. Tadi yang Bandung kepagian, ini yang Solo belum ada nongol. Konvoy 2 unit Siliwangi Antar Nusa, yang depan ini ke Bukit Tinggi, yang belakang ke Padang. Sepertinya belum ada tambahan ya. Mungkin nanti H-6 atau H-5 lah baru rame. Nah, kalau rame nanti kita main ke Terminal Simpang Nangka Curup. Oke. Dari Jakarta, ini Bang Adi. Sudah sehat ya unitnya. Terpantau jet bus 5. Loh, ini kemana nih? Rolling Pekanbaru mungkin. Kita cek ya. Ini Rolling Pekanbaru atau kayak mana ini?
ternyata Padang. 2 unit hari ini ke Padang. Padang 2 unit. Putra Raflesia dari Solo. Jetbus 2 HDD 1525. Kembarannya Arjuna Sumatera. Keberangkatan menuju Jogja Solo Scorpion X Sancai. Ini yang via jalur selatan Pulau Jawa. Iya, masuk lagi. Ini baru dari Solo nih. Scorpion X. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini dulu video hunting kita pada hari ini ya. Ternyata hari ini sudah mulai rame, cuy. Beberapa PO sudah mulai putar kepala, seperti Putra Raflesia, tim Jogja Solo, sama tim Jakarta Bandung sudah putar kepala di Curup sama di Lubuk Linggau ya, infonya tadi. Terus ada juga Siliwangi Antar Nusa yang tujuan ke Pekanbaru juga putar kepala dari Kota Bengkulu. Ini tandanya sudah mendekati arus mudik 2024 ya. Semua unit sudah mulai putar kepala. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton videonya hingga selesai. Semoga videonya menghibur dan tetap semangat berpuasanya. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye bye.